Mas Ganjar, jenengan itu ya orang banyak nyebut itu, saya juga sih gitu ya setelah bertemu. Jenengan itu pejabat yang semana lah, kalau orang Jawa begitu Mas. Jadi orang itu nggak takut mau curhat gitu ya, nggak takut untuk wah ini pejabat saya ngomong nggak jujur nanti harus nyenengin pejabat gitu. Itu butuh latihan atau dari sononya sudah begitu sih Mas Ganjar? Enggak Mas, wong saya itu sebelum jadi pejabat yo cah dalan. Waktu mahasiswa yo demo. Iya. Terus nongkrong sampai sekarang saya nongkrong itu hobi. Saya itu yang tidak mau tercerabut dari akar saya. Nah, kalau saya ketemu Mas Tri, ketemu teman wartawan ngobrol, nun sewu lho Mas, nek ketemu konco lawas sih pisu-pisuan itu kan bukan marah Mas. Iya betul. Rasa sayang rasa gitu. Kalau bahasa Surabaya itu apa? Cuk gitu. Hasil survei sejumlah lembaga survei politik itu menempatkan Mas Ganjar sebagai calon presiden paling potensial di 2024. Meskipun jenengan enggak suka saya tanya. Kira-kira Mas, kalau sekarang ada orang yang memaksa sampean untuk maju di Pilpres 2024, jawaban jenengan apa ya? Ada dua Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, orang sangat terkenal di negeri ini. Yuk kita sapa Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tri, sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih nih sudah mau bergabung di Surya. Mas Ganjar, kita tahu hampir semua wilayah terdampak pandemi COVID-19. Cuman saya lihat ini Mas Ganjar gencar sekali untuk berkampanye agar ekonomi segera tumbuh. Itu ya mulai kampanye beli produk tetangga, bahkan jualan di lapak IG, Instagram. Kira-kira dampaknya sejauh ini kayak apa Mas Ganjar? Barangkali di Jawa Timur juga bisa jadi contoh nih untuk Jawa Timur. Loh, saya itu nyontoh Jawa Timur. Nyontoh Jawa Timur. Tapi kira-kira dampaknya di Jawa Tengah kayak apa Mas? Gini Mas, sebenarnya ini kan ketika pandemi terjadi banyak yang panik. Panik gak ngerti masa depan kita, entahlah. Betul. Nah, maka kemudian butuh terobosan. Lalu saya ada survei kecil gitu. Untuk pengusaha-pengusaha kira-kira, yang kecil terutama ya, kira-kira masalah panjenengan apa ya? Satu Pak, kami tuh pengen jualan online gak ngerti caranya. Masalah kedua apa? Akses modal. Masalah ketiga apa? Packaging. Ternyata itu. Wabil khusus UMKM ini. Karena seni, pariwisata, semuanya kukut Mas. Kulumbruk, ya, kejut-kejut gitu kan. Nah, pada saat itulah kemudian apa ya caranya? Saya terinspirasi dari apa survei kecil ini bahwa dia pengen jualan online nomor satu Mas. Maka kemudian kalau kamu harus work from home, kamu harus di rumah semuanya, stay at home, kamu tinggal di rumah, maka dari rumah kamu bisa bekerja apa? Sementara sebelum pandemi kan terjadi cara bisnis baru ya. Jadi orang beli dengan apa ojol dan sebagainya. Ya wes berarti kamu sebenarnya bisa kerja di rumah. Maka ayo sekarang kita mulai mencari cara dagang yang lain online. Jadi sebenarnya saya lebih mengencourage, menginspirasi agar kamu jangan cepat-cepat frustasi. Karena ini disrupsi memang lagi terjadi. Jadi kita harus mencari jalan keluar. Lah jalan keluarnya sing pundi Pak? Lambuh. Aku juga enggak tahu gitu loh. Tapi kan kita harus mesti ikhtiar. Kita coba ya. Karena seluruh dunia belum pernah punya pengalaman ini. Betul. Usia kita kan belum ya. Betul, kecuali flu Spanyol dulu. Betul. Nah, jadi lebih pada bagaimana mendorong mereka. Ada yang tertarik dan ada yang tidak. Pilihan aja. Dan ketika itu dipraktikkan dalam Mas Ganjar bantu jualan. Dampaknya memang ada yang penjualan mereka memang naik. Saya tidak punya data detail, tapi pernah terjadi begini. Tiba-tiba ada orang ngirimin barang ke rumah. Itu bentuknya iki loh Mas, apa jenenge dinggo ngangkat panci kalau masak itu, sarung tangan gitu. Terus masker. Betul. Ini dari batik, dari lurik gitu. Terus apalagi ya? Masker itu sama
peralatan dapur lah bolonya, tapi dari kain. Okay. Itu bagus banget kemasannya. Terus saya buka, jadi dia tulis tangan. Pak Ganjar, terima kasih saya sudah dibantu jualan di hashtag Lapak Ganjar di IG Bapak. Saya sudah frustasi, kemarin saya mau pameran nggak jadi, saya pernah bekerja di perusahaan besar dan hari ini saya kok kembali bersemangat. Mohon izin Pak, Bapak kerso menerima karya kami itu. Terus kemudian saya penasaran, ternyata di Salatiga, saya datangi Mas. Bu, ketemulah, kaget ya, saya datangi mendadak stres. Stres. Mungkin senang, bahagia, terharu atau apa, saya nggak ngerti. Tiba-tiba, loh Bu, kok Anda begitu itu gimana? Gini loh Pak ceritanya, saya tuh tanya sama orang. Setelah saya ikut Lapak Ganjar itu, saya tanya orang, kok ada pesenan tiba-tiba hari itu, terus telepon. Jadi kan dari mana? Dari Jakarta, pesan apa? Masker yang desain ini bisa nggak? Bisa. Saya buatin ini nggak bisa? Bisa. Gitu. Oke, oke, oke. Bapak tahu dari mana? Dari Lapak Ganjar. Order kedua, tanyain, Bapak tahu dari mana Lapak Ganjar? Sampai 4 kali. Pak, ternyata saya laku dari tempat Lapak Ganjar. Terus akhirnya, saya sibuk Pak sekarang. Loh, kemarin nggak bisa jualan? Enggak Pak. Terus gimana? Penjualan saya naik 350%. Ini contoh satu aja. Satu aja yang saya kasih contoh yang baik gitu ya. Terus kemudian, apakah yang lain begitu? Yang lain minimal dikenal katanya. Nah dari situlah, kemudian saya sampaikan, kan jenengan pengen jualan online. Ya. Jadi yang kita miliki saja, orang rasa ndake-ndake gitu. Nggak usah cari yang lain, yang kita miliki, kita optimalkan, kita bisa jalan. Setelah itu saya buat pelatihan. Sampai pelatihan juga. Mas. Marketing online, saya ajaklah marketplace-marketplace yang sudah unicorn itu. Iya. Datang melatih dan free. Akhirnya saya buat co-working space, namanya hetero space, kumpullah semua orang. Mas, itu memang khusus untuk pelaku UMKM di Jawa Tengah atau bisa juga nih barangkali teman-teman di Jawa Timur mau numpang ini juga ngendorse Mas Ganjar, boleh nggak itu? Boleh lah. Jadi awalnya sebenarnya saya memang untuk Jawa Tengah, tapi yang namanya alat ini kan nggak ada teritorinya, Mas. Betul. Begitu kita template ke, ya kayak jenengan punya tribun online itu kan sama, langsung seluruh dunia worldwide kan, betul. Nanti nggak dibatasi. Khusus pelaku UMKM Jawa Tengah ya? Saya awalnya saya batasin, tapi saya punya pengalaman. Saya kenggale, kampanye waktu itu, kampanye di sana ngobrol, saya ditunjukin UMKM, bagus-bagus. Terus ngobrol, Mas, boleh nggak kami jualan di hashtag Lapak Ganjar? Loh, boleh lah kalau mau, silakan. Begitu tuh mau, Jogja, Jawa Barat, nah sekarang mulai melebar ke sana. Jadi hari ini, hari Minggu, saya hashtag Lapak Ganjarnya jualan manuk Mas, jualan burung. Kekasan anu ya. Burung. Itu dibikin anu Mas akhirnya, dibikin klaster-klaster begitu. Betul. Jadi minggu lalu kita jualan ikan hias. Yang paling laku apa Mas? Iya. Cupang. Iya, sekarang. Itu sampai posting saya itu bentuknya titik-titik kayak wong jahit itu. Saking banyaknya gitu. Oke. Itu salah satu ya saya kira Mas Ganjar terobosan untuk membangkitkan ekonomi. Barangkali ada juga program-program lain yang syukur bisa dikolaborasikan dengan Jawa Timur misalnya Mas. Bisa cerita nggak Mas? Ada banyak yang sebenarnya kalau kita bicara dengan media online sebenarnya ya, itu hampir semuanya bisa. Maka saya katakan kalau kita bicara kebutuhan masyarakat, kemudian ada produk UMKM, maka saya kolabkan itu. Yuk kita saling isi yuk gitu. Iya. Produk pertanian kita. Pertanian, betul. Cabai kita lebih dibeli di Sumatera. Tapi kalau kita kurang dari mana? Iya. Jember Mas. Betul. Jadi Jawa Tengah pasokannya di sana. Iya. Jadi artinya sebenarnya banyak hal. Buah-buahan kita, apelnya Malang masih masuk. Jadi kalau kita produk-produk itu dikolaborasikan dengan Jawa Timur bagus. Dan saya belajar banyak dari proses industrialisasi yang terjadi di Jawa Timur. Jawa Timur kan one step ahead, lebih maju. Saya itu sebenarnya belajar dari Jawa Timur. Banyak ini. Wah, wow, gubernur-gubernur dulu juga keren, caranya keren. Saya belajar, saya ngaji ke sini. Saya pernah ke sini dulu. Ngantri di Pakde Karwo dulu ya. Pakde, kipie, ngene loh gitu. Karena dia senior juga di GMNI kan. Kemudian menyampaikan. Jadi, kolabnya bisa nggak bisa. Dan saya pernah ketemu di Jabar, pernah ketemu di Bali, seluruh Indonesia. Dan kita ngobrolin. Dan ternyata semua tertarik. Dari hal yang kecil aja.
memanfaatkan medsos. Siap. Oh, Mas Ganjar sudah jalan, boleh yuk kita dorong, yuk yuk. Sekarang di Eropa sudah mulai, Amerika sudah ikut. Mas, saya juga baca diaspora. Sehingga teman-teman di Belanda juga menyampaikan, Mas, suplai dong ke kami, contoh-contoh produk, kami itu sudah sewa ruko di sentrum, di pusatnya di Amsterdam sana. Iya. Kalau berkenan nanti gini, yuk tak siapin gitu. Oh, akhirnya kita buat UMKM Virtual Expo, saya ajak BI, OJK, BUMN, Bank Jateng. Kita ajak Kemlu, Kementerian Luar Negeri ya. Saya ajak terus kemudian kemarin dengan duta besar kita di Kanada, terus kemudian ini lagi disiapkan sama Spanyol. Pokoknya udah sekarang bisa dengan elektronik. Pendengars di Jatim, jangan lupa ini ya pesannya Mas Ganjar ya. Apapun bisa kita lakukan di tengah teknologi yang luar biasa ini. Mas Ganjar, masih soal ekonomi ya. Ada beberapa perusahaan di Jawa Timur ini yang sudah memastikan untuk relokasi ke Jawa Tengah, ke daerah Jenengan nih, gitu ya. Saya terima terbuka. Memang ya, mereka mengaku bahwa faktor utamanya itu yang disampaikan ya soal UMK di Jawa Timur yang tinggi. Tetapi saya juga ragu, jangan-jangan ada faktor lain Mas yang membuat mereka akhirnya tertarik untuk investasi di Jawa Tengah. Bisa diceritakan enggak? Apakah betul faktor UMK saja? Tidak. Ada banyak sebenarnya juga ketika UMK di Jawa Timur relatif lebih tinggi, banyak juga kok yang investasi di sini. Banyak juga karena infrastruktur Jawa Timur bagus. Pengalamannya juga bagus. Nah, Jawa Tengah kemudian menjadi area baru. Karena satu yang saya dorong adalah layani masyarakat dengan mudah, murah, cepat dan habisi pungli. Itu dulu. Sehingga nanti turunannya pada reformnya adalah bagaimana mudah, murah, cepat ini diaplikasikan dalam perizinan. Dua. Ketiga, lahan relatif masih bagus. Lahan terutamanya, lahan, selain UMK, lahan. Lahan. Saya kira. Infrastruktur juga makin bagus. Ya, makin bagus. Umpama jalan bagus, kereta api bagus, ya bandara bagus. Mungkin yang belum, kita yang masih kalah sama Jawa Timur itu pelabuhan. Jadi Masio jeneng ini Tanjungnya emas, kelasnya emas, dan sini perak itu, perak. Tapi peraknya lebih gede, lebih gede. Dan ini ke timurnya bagus, maka potensi-potensi itu ada. Jadi upah itu salah satu saja. Nah, ketika kemudian selebihnya kita bisa memaintain relasi, itu juga orang mungkin jadi pilihan. Sehingga pernah ada investor dari Amerika. Saya tanya, kenapa Anda tertarik di sini? Jawabannya menarik, because of you. Terus saya bilang, why me? Ternyata dia cerita bahwa saya tuh pernah dua kali ketemu dia pada saat saya memaparkan. Terus ketika dia ada persoalan, ternyata staff saya itu menelpon langsung. Ceritanya begitu. Jadi maintenance kepada apa customer itu menurut saya bagian yang penting gitu ya. Itu yang mungkin ada, maka di area yang masih ada, masih jembar, kita bisa tata dan apa upah buruh yang kompetitif. Itu jalan. Yang terakhir tentu kondusivitas. Maka waktu buruh demo tak ajak nyanyi dangdut Mas. Nanti gak jadi demo ya. Nah, jadi gini, sebelum dia demo kan intelijen sudah ngelapori. Ganjar besok mau demo-demo ini kapan? Minggu depan, masalahnya apa? Undang-undang cipta kerja, apa yang dipersoalkan? Dia gak setuju. Kenapa dia gak setuju? Orang ngerti. Maka saya telepon DPR, saya telepon menteri, saya kumpulkan. Ini saya bagikan kepada mereka, tolong ini dipelajari, yang gak setuju sampean centang. Terus dia konfirmasi. Setelah konfirmasi, yowes, saya jelaskan ya, 1, 2, 3, 4. Loh Pak, kalau gitu baik dong Pak. Mulane, tapi yang ini saya nggak setuju. Oke, yang ini bunderi. Nanti kita negosiasi ya. Pak, kami mau demo, silahkan. Satu, jangan merusak. Demo Mas, tak ajak nyanyi dangdut. Soal kondusivitas Mas Ganjar. Kita tahu Mas Ganjar itu dikenal pluralis lah ya, NKRI harga mati gitu ya kampanye. Nah, ini maknanya apa sih Mas Ganjar ketika jenengan mengelola daerah yang sebetulnya keberagamannya sangat tinggi di Jawa Tengah itu ya? Dan setahu saya di bawah kepemimpinan Mas Ganjar itu hampir tidak ada sesuatu gesekan yang mencolok lah di Jawa Tengah itu. Maknanya apa sih sebetulnya Mas? Soal pluralisme itu kayak apa penerapannya? Ada sih gesekan-gesekan, mungkin gak mencolok. Apa Solo gitu ya. Solo itu selalu menjadi cerita-cerita yang menarik. Dua, kawan-kawan bupati wali kota keren-keren mengelolanya. Sekarang
kota yang 4 kali berturut-turut sebagai kota paling toleran salah tiga. Iya. Justru karena plural, maka mereka bisa toleran. Nah, terus kemudian kita dengungkan ini. Memang ada beberapa, Mas, ketika kemarin istilah saya residu politik. Iya. Habis pilkada, habis pilpres, ada divided society, terbelah. Saya bilang, udah deh, ini 5 tahunan. Kalau besok salaman gimana? Pak Jokowi sama Pak Prabowo udah salaman, sudah. Terus lu mau ngapain? Iya enggak? Betul. Terus kamu gelutan, bacok-bacokan, cakar-cakaran, gitu loh, saya ini bergabung. Ini untuk Indonesia. Mungkin 5 tahun lagi kita akan bersahabat. Coba pikirin tuh yang nganggur berapa, bonus demografi, kita mengejar ketertinggalan. Apa kita tidak mikir itu? Nah, kemudian kita mulai tegas. Wah, katanya di birokrasi dimasukin. Kepala sekolah mau saya lantik. Siapa enggak setuju Pancasila ngacung? Oh, gitu. Enggak setuju NKRI ngacung. Kalau jenengan semua nanti ketahuan melakukan sesuatu yang secara nilai-nilai ideologis enggak sesuai Pancasila, apakah Anda setuju saya pecat? Yang enggak setuju ngacung, silakan keluar. Iya. Setuju semua? Setuju, Pak. Tanda tangan fakta integritasnya kasih ke saya. Sekarang pegang. Okay. Jadi ini tertulis, Mas. Maka pada saat itu harapan kita, ayo kita jangan bertengkar. Lebih baik kita hadapi politik pangan, kita hadapi politik energi, kita merespon bonus demografi yang semuanya itu butuh. Betul. Kemiskinan juga masih tinggi. Betul, Mas. Apalagi tambah pandemi, nambah mundak mana Mas. Jadi makanya saya dorong itu untuk komunikasilah, Mas, ngobrol. Oke, itu rahasianya itu ya ternyata. Enggak rahasia ini. Enggak rahasia. Oke, Mas, ini agak nyantai ya, ini soal Mas Ganjar. Mas Ganjar, jenengan itu ya, orang banyak nyebut itu, saya juga sih gitu ya setelah bertemu. Jenengan itu pejabat yang semana lah, kalau orang Jawa begitu, Mas. Jadi orang itu gak takut mau curhat gitu ya. Gak takut untuk, wah ini pejabat saya ngomong gak jujur, nanti harus nyenengin pejabat gitu ya. Itu butuh latihan atau dari sononya sudah begitu sih, Mas Ganjar? Enggak, Mas. Wong saya itu sebelum jadi pejabat yo cah dalan. Waktu mahasiswa yo demo. Iya. Terus nongkrong sampai sekarang saya nongkrong itu hobi. Saya itu yang tidak mau tercerabut dari akar saya. Nah, kalau saya ketemu Mas Tri, ketemu teman wartawan ngobrol, nun sewu loh, Mas, nek ketemu konco lawas sih pisu-pisuan itu kan bukan marah, Mas. Iya, betul. Rasa sayang rasa gitu. Kalau bahasa Surabaya itu apa? Cuk gitu. Begitu ketemu cuk gitu itu kan ini tidak makian kan kadang-kadang ketemu teman lama itu ya seneng gitu. Betul. Nah, saya membiasakan itu. Maka kenapa OPD saya minta untuk bermedsos semua. Wajib. Iya. Dan rata-rata centang biru, Mas. Oh. Artinya apa? Dulu yang birokrasi di atas senengnya dilayani, begitu dia bermesos, dipisui, dibully. Itu uji nyali, uji mental. Sementara birokrasi saya mintakan, pelayananmu tadi itu, mudah, murah, cepat. Iya. Maka merespon 1x24 jam kalau enggak kondite. Iya. Ngono, Mas. Jadi akhirnya dia terbiasa deket-deket-deket, saya nge-vlog, saya dengan rakyat, saya enggak suka dibukain pintu, saya mau melayani sendiri, gitu ya. Maka pada saat-saat seperti itu, akhirnya kan follower mengikuti leader. Maka alhamdulillah kawan-kawan di birokrasi mau mengikuti gaya saya, sudah enggak formal. Maka dengan cara itu rakyat ora wedi, Mas. Nenek jenengan umpama ya. Macak kereng. Macak kereng. Macak kereng nang ngendi-ngendi gawe safari gitu kan. Nun sewu lho ya. Maaf ya kalau ada yang suka pakai baju safari gitu ya. Jadi kaku, pengawalnya banyak. Satpol PP-nya brengose semene gitu. Orang takut. Saya tanya, Mas. Sampean kalau lapor pilih ndi? Teko langsung, kirim surat, melalui medsos, telepon, WA, SMS pilih ndi? Paling tinggi itu apa yang dia suka? Apa itu? Medsos ya. Oke. Maka kemudian kita kasih tanpa disadari perubahan perilaku birokrasinya menjadi turun, ya, menjadi dekat. Dulu di sini, terus begini, sama egaliter, dia komunikasi. Bahkan setelah itu saya minta untuk turun dikit. Maka saya tulis di bio saya, tuanku rakyat, jabatan cuma mandat. Karena kita terbatas kan, terbatas. Jadi pola birokrasinya ya kira-kira gitulah biar jalan. Tribuners, yang disampaikan Mas Ganjar itu bukan isapan jempol ya. Anda tahu Mas Ganjar kesini tanpa pengawal satupun. Jadi cuma sopir sama satu ajudan mungkin ya, sama Mas Ganjar gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Mas Ganjar memang betul. Mas Ganjar, ini pertanyaan terakhir. Hasil survei sejumlah lembaga survei politik itu menempatkan Mas Ganjar sebagai calon
presiden paling potensial di 2024. Meskipun jenengan enggak suka saya tanya. Kira-kira Mas, kalau sekarang ada orang yang memaksa sampean untuk maju di Pilpres 2024, jawaban jenengan apa? Ada dua, Mas. Satu, kenapa kita tidak bicara menyerap gabah petani? Oh, gitu. Karena itu jauh lebih penting dari hasil survei. Okay. Yang kedua, saya ini kader partai. Di PDI Perjuangan itu keputusan tertinggi di ketua umum. Oh, okay. Maka kalau ada survei tinggi-tinggian gitu, jangan GR yang di PDIP, gitu. Biasa saja. Karena Bu Mega yang akan menentukan. Ngono. Oh, jadi memang jawabannya kurang memuaskan ya, Tribuners. Tetapi saya, Tribuners, pasti ingin bahwa nanti siapapun yang terpilih di Pilpres 2024, setidaknya gayanya kayak Mas Ganjar ya, gitu ya. Semana gitu ya. Kira-kira kita doakan begitu Mas Ganjar, apapun hasilnya. Oke Mas Ganjar, ini closing statement saja untuk Tribuners dan pembaca Harian Surya dimanapun berada. Bagaimana kita ingin juga berupaya agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, Mas. Amin. Monggo sampaikan apa yang harus kita lakukan untuk memerangi COVID-19. Tetap semangat, kita harus berpikir alternatif agar kita bisa menerobos. Disiplin ini kalau tidak dikerjakan maka pandemi tidak akan pernah berakhir. Okay. Kita butuh disiplin, kita butuh inovatif, kita butuh kreatif, jangan pernah patah semangat. Satu lagi, jangan pernah berhenti berdoa. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Tribuners, demikian obrolan saya dengan Ganjar Pranowo. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.